Tahukah anda, bagaimanakah nada Bilal bin Rabah sesungguhnya saat beliau menjadi muazin di masa Nabi Muhammad SAW? Masih bisakah kita dapat mendengar nada asli azan Bilal? Salah satu ulama yang terkenal sanad azan ini adalah beliau yang bernama Syekh Hisam At-Tihyarah. Beliau adalah satu di antara banyak riwayat sanad yang bersambung ilmu azan hingga kepada sahabat Bilal bin Rabah. Dalam hal azan, beliau telah mempunyai ijazah resmi dari gurunya dengan niskah ijazah tertulis Ijazah fi Ada'il Adzan Syar'i, yaitu penerimaan resmi ijazah azan syar'i. Dan sekarang, bagaimanakah sesungguhnya suara dan nada azan Bilal sebenarnya? Simaklah suara Bilal ini yang disuarakan oleh Syekh Hisam At-Tihyarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Demikianlah yang dikumandangkan azan oleh Syekh Hisam, bahwa nada yang dibawakan oleh beliau adalah nada asli daripada Bilal bin Rabah. Hal ini karena beliau mengambil ijazah secara resmi dari guru, dan gurunya mendapat dari guru-guru di atasnya hingga bersanad kepada Bilal bin Rabah.